pemirsa, senang sekali kita kembali bertemu dalam program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa pada malam hari ini. Saya Rekson Nainggolan akan membantu acara kita bersama pada malam hari ini. Program acara Kamu Bisa ini merupakan kerjasama antara ASI Indonesia, yaitu organisasi para pebisnis dan profesional Advent di Indonesia. Dan kita bekerja sama dengan Hope Channel Indonesia. Program ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan malam hari ini kita senang sekali bersama dengan seorang ibu, uh, ibu Grace Taliwongso Nelwan. Selamat malam ibu Grace. Selamat malam bapak. Ya pemirsa, ibu Grace ini adalah salah seorang direktur salah satu perusahaan di Indonesia yang secara khusus Uh, bertujuan untuk memperkenalkan dan membudidayakan kacang koro di Indonesia, dan kita akan berbincang dengan beliau malam hari ini. Kita juga didampingi oleh tiga orang narasumber ahli kita, diantaranya antaranya Dr. Insinyur Jakarius Hukum (MP). Selamat malam, Pak Hukum. Apa kabar, Hukum, Pak. Pak Hukum? Selamat malam. Apakah kita sudah tersambung dengan beliau? Dr. Hukum adalah seorang akademisi dari Universitas uh, Maluku. Da uh, dan kita juga bersama dengan insinyur John Lee Warren, MP. Selamat malam, Pak John Lee. Selamat malam, selamat malam buat Pak Rexon, para narasumber. Selamat malam, pemirsa. Salam sehat dari Universitas Papua di Manokwari. Ya, selamat malam. Beliau adalah dosen kewirausahaan dari Universitas Papua. Dan kita juga bersama dengan Dr. Insinyur Yohana Taribuka. Selamat malam, Ibu Yohana. Apa kabar? Di Ambon. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam Bu Grace, selamat malam ya, para narasumber, selamat malam pemirsa. Terima kasih telah bergabung Pak Hukom, sudah tersambung ya Pak Hukom ya? Ya, ya, sudah. Ya, ya. Baik, oke. Okay. Terima kasih. Kita akan berbincang dengan Ibu Grace. Bu Grace, terima kasih sudah datang ke Studio Hop Channel pada malam hari ini. Bu Grace ini adalah seorang direktur sebuah perusahaan di Jakarta yang memang eh, berniat bertu bertujuan untuk memper Uh, Mengedukasi ya, masyarakat Indonesia tentang bagaimana potensi dari kacang koro. Boleh Ibu jelaskan lebih lanjut tentang hal ini, Bu? Uh, baik, saya mempunyai satu uh, perusahaan PT Anugrah Koro Abadi yang saya bentuk ini uh, pada saat saya budidaya kacang koro, okay. karena saya berpikir apabila kita tidak punya lembaga ataupun badan hukum yang mengatur, maka kita akan susah karena walaupun tujuan saya untuk para petani, tapi kita harus punya legalitas, pak. Baik, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini, Bu, sehubungan dengan kacang? Baik, ini? Uh, perusahaan saya ini kalau ter, uh, kita ada membuat kontrak dengan beberapa contoh yang saya lakukan beberapa daerah itu dengan um, apa sekolah-sekolah. Terus ada organisasi-organisasi yang mau bergabung ya, kita menggunakan legalitas PT AK. Baik, terima kasih Bu Grace. Untuk lebih lanjut tentang hal ini, kita akan lihat sekilas tayangan video tentang Kancakoro yang telah diusahakan oleh Ibu Grace dan perusahaannya. Shalom, Perkenalkan, nama saya Grace Taliwongsonelwan. Saya asli Manado, Jawa. Tapi saya Jawa Manado, dan Mami saya orang Manado. Terus kegiatan saya, saya lebih banyak fokus pada kacang koro. Dan lebih banyak saya membuat turunan kacang koro ini memperkenalkan kacang koro yang bisa jadi tempe, bisa jadi abon, nugget, tempe, tahu susu, bisa jadi jus, soft drink, dan abon dan masih banyak lagi turunan kacang koro yang bisa dimakan oleh uh, kita dan kedua saya fokus bagaimana memperkenalkan kacang koro kepada pemerintah dan juga swasta terlebih kepada petani, kepada nelayan dan juga kepada UMKM uh, dan terlebih kepada peternak sapi dan lain-lain karena kacang koro bisa jadi uh, substitusi pakan ternak impor, dan bisa juga jadi energi terbarukan uh, cangkangnya. dan Daun sama batang bisa kita buat uh, bahan baku farmasi. Jadi, kacang koro ini bukan cuma untuk pangan, tapi untuk pakan juga bisa bikin pupuk, dan uh, bisa untuk energi bisa untuk bahan-bahan uh, baku farmasi dan masih banyak lagi uh, manfaat dari kacang koro. Nah, jadi saya harus fokus pada kacang koro, saya harus fokus biar kacang koro ada di Indonesia dan kacang koro bisa menjadi substitusinya kedelai dan uh, masih banyak lagi yang harus saya uh, perkenalkan kepada masyarakat tentang kacang koro. Saya berharap sekali agar pemerintah Uh, saat ini dan pemerintah terpilih nanti Mau fokus uh, kepada petani kacang koro Dan juga uh, mau memberikan keberpihakan lah kepada petani kacang koro Untuk uh, beberapa poin yang kami minta kemarin Yaitu petani kacang koro bisa diberikan kur dana desa atau nanti setelah turunannya itu hilirisasinya akan difokusin oleh pemerintah untuk pembuatan pabrik-pabrik skala home industry agar supaya uh, UMKM di desa itu bisa berjalan. Jadi itulah sedikit uh, pengenalan tentang uh, saya dan kegiatan saya. Terima kasih. Wah, menarik sekali pendahuluan yang disampaikan oleh Ibu Grace tadi. Namun barangkali tidak banyak kita yang sudah mengenal kacang koro. Bu Grace, boleh diterangkan sedikit tentang kacang koro ini? Kita mengenal kacang tanah barangkali atau kacang kedelai. Nah, dibanding dengan kacang-kacang ini, uh, Bu Grace barangkali boleh sebutkan keunggulan kacang koro. Bu. Oke, terima kasih. Jadi kenapa sampai uh, kami mengambil satu langkah untuk... Uh, budidaya kacang koro karena pada saat uh, 2007 itu kami melihat bahwa kita masih tinggi akan uh, kita impor daging import uh, sapi gitu kan. Jadi um, tahap awal memang kami ambil untuk sebagai substitusi pakan ternak import waktu itu. Karena kacang koro ini apabila kita gabungan dengan maggot itu itu bisa jadi substitusi pakan ternak import. Jadi itu tahap awal. Nanti yang kedua setelah 2007 ke atas itu kami pikir ah Uh, kita melihat kandungan yang ada di dalam uh, kacang koro ini cuma sekitar 2% persen dengan uh, kedelai dan juga mempunyai nilai gizi dan nutrisi yang bagus makanya kami mencoba untuk masuk sebagai substitusi kedelai. Oke, okay. jadi dibanding dengan uh... Kedelai, kita sebut Bu, ya. Ini kan nggak terlalu banyak. Kita suka makan kacang koro, tapi nggak kenal pohonnya. Barangkali, ya. Hmm. Nah, barangkali Bu jelaskan misalkan kacang kedelai itu sekian lama yeah. uh, tumbuhnya panennya, dan bagaimana dengan kacang koro? Nah, um, kalau kacang kedelai, kita tahu uh, semua bahwa sekali tanam sekali panen. Okay. Nah, kacang koro bedanya karena um, biak merambatnya agak tinggi, ya, dan... Kacang koro ini bisa sekali tanam empat kali panen dalam setahun. Jadi itu yang menjadi um, kita merasa bahwa ini sangat-sangat bagus banget untuk petani ya. Jadi kita mengambil langkah untuk itu. Baik, nanti kita berbicara tentang potensi kacang koro. Namun kita berbincang dulu dengan narasumber. Saya ingin ke Pak Hukom. Pak Hukom, tadi Bu Grace telah perkenalkan sedikit tentang kacang koro ya beliau menjelaskan bahwa kacang koro ini bisa panennya itu empat kali sementara kacang kedelai cuma satu barangkali kita mulai dengan syarat tumbuh pak ukom boleh dibantu eh, para pemirsa bagaimana syarat tumbuh untuk kacang koro ini pak ukom ya, ya. baik pak uh, aksan uh, memang kacang koro ini adalah kacang yang agak langkah ditanam oleh petani namun uh, sekarang kacang koro sudah mulai diperhatikan karena memiliki uh, manfaat yang cukup besar uh, sebanding dengan kacang kedelai. Uh, mungkin syarat tumbuhnya uh, paling banyak itu uh, menyangkut dengan uh, kondisi kondisi lahan seperti ketersediaan air ya ketersediaan air, kemudian juga menyangkut suhu. Namun uh, uh, tanaman kore ini bisa ditanam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Kemudian apa pH tanah yang paling penting yaitu pH tanah itu berkisar antara 5,5 sampai dengan 7 ya, bersikap netral ya. Kemudian uh, kelembabannya uh, harus terpenuhi kelembapan berkisar antara 60% itu sudah paling stagnan sampai dengan 80%. Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan untuk curah hujan yang berkaitan dengan kondisi air tanah itu memang perlu diperhatikan kalau memang tidak ada curah hujan akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, untuk skala usaha bisnis harus ada pengairan yang cukup karena ini semua berkaitan dengan apa kualitas dan produktivitas dari kacang koro itu sendiri. Mungkin itu persyaratan-persyaratan yang paling penting. Kemudian sinar matahari itu memang perlu sekali karena dia membutuhkan sinar matahari penuh untuk proses pembentukan polong, pembungaan, pembentukan polong, dan pengisian biji. Itu yang paling penting. Terima kasih Pak Reksam. Kita berbincang dulu dengan Ibu Grace ya, Bu Grace. Ini sulit nggak sih tanam kacang koro ini? Gimana cara tanamnya? Kalau selama ini yang saya pengalaman saya ya, kacang koro tidak terlalu sulit untuk ditanam. Uh -huh. Yang saya pernah menanam kalau di Bali itu cuma 100 meter dari pinggir pantai di Sanur. Terus ada di beberapa lokasi Manado dan beberapa provinsi lain di ketinggian 2.000 meter pun dia tanam dengan baik. Di tanah miskin hara, di tanah tandus kita sudah coba uh, bagus hasilnya. Memang uh, kami kemarin minimal kami memberikan kepada petani itu agar mendapat sinar matahari 60%. 60%. Cara tanamnya gimana Bu? Nah, kalau tanamnya itu kami mempunyai pola makanya kami tidak mau uh, sekarang ini tidak mau memberikan kepada petani dulu karena sudah ada beberapa kali kami ajarin menanam, petani masih menanam dan uh, tidak sesuai dengan ini. Jadi dia harus uh, kita ambil satu kali satu ya Pak ya, satu hmm. kali satu, terus uh, se um, setiap 50 cm itu ada tanaman kita isi satu polong. Nanti di dalam satu kali satu meter itu ada bambu dan ada tali yang kita kasih setiap lima jadi gini, kita kasih tali. Kenapa? Karena tanaman ini harus ada di dalam di dalam ini apa lanjaran lanjaran ya? itu di dalam tali tersebut agar dia tidak keluar kemana-mana karena kalau dia keluar kemana-mana nanti yang ada dia merambat ke pohon kemana-mana yang ada dekat situ jadi kalau dia ada di dalam di dalam tali tersebut jadi gampang kita metik. karena kan kita harus gunting kan cara metiknya okay. dari luar tapi dari tengah itu kita bisa ambil juga pak karena kita ngatur nanti dari tengah bisa panen kiri kanan bisa artinya dia dibolongin saja yeah. itu kemudian tanam dia akan tumbuh ya. Yeah. Oke, okay. baik, terima kasih. Sangat Jadi tidak muda. terlalu sulit ya. Tidak sulit. Nah, saya ingin ke tantangannya bu, penyakit atau apa uh, yang dihadapin ketika tanam kacang poli ini apa yang bu hadapin? Nah, um, saya kemarin ya, yang terutama saya kasih tahu di badai El Nino kemarin kami tanaman kacang poli tidak ada yang mati, yang memang kami punya tanaman dan kalau um, sempat kami hadapin kemarin waktu di Kota Bitung ya, waktu itu uh, petani itu dia kasih tumpang sari dengan cabai. Mm -hmm. Saya kemarin memang memang kita kan da dalam proses pembibitan, jadi bisa dibilang kita baru uji coba. Ternyata di dengan cabai, jadi uh, hama dari cabai pindah ke kacang koro mm -hmm. dan ada hama kecil-kecil itu yang warna putih, mm -hmm. uh, yang kutu katanya. Kutu, menurut. Ya, nah itu yang kena kemarin ke kita, tapi yang tidak masuk ke ke cabai tidak apa-apa. Oke. Okay. Jadi, pemikiran saya, jangan tumpang sari dengan cabe. Okay. Kemarin, kami tumpang sari dengan jagung. Aman-aman, aman-aman aja ya. Baik, Ibu Yohana, ini uh, <laughs> apa penyakit yang biasa dihadapi petani kacang koro, Bu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima, ya, terima kasih, terima Pak Rekson, Pak Rekson uh, para pemirsa, kacang, kacang koro, koro ini, ini uh, memang seperti tadi yang Ibu Grace katakan kapan, bahwa... Jangan, Jangan tumpang sari dengan uh, jenis, jenis hama dan penyakit, penyakit yang, yang sama dengan inang yang, yang sama gitu. Jadi, Jadi kalau, kalau Ibu Kris menanam dengan cabe pasti kena virus ya. Itu virus kutu-kutu kecil itu dia menyebabkan uh, virus. Jadi nanti ujung-ujung um, kacang koro itu dia uh, melintir. Jadi daunnya itu tidak membuka sempurna sehingga uh, untuk uh, menerima sinar matahari itu uh, kurang maksimal sehingga perlu dilakukan uh, kalau saya saya tidak kurang terlalu ber, uh, menganjurkan untuk uh, Menyemprot dengan pestisida karena kacang koro ini nanti kita konsumsi secara langsung. Betul. Maksud saya, pestisida sintetik. Nah, mungkin ada cara lain dengan menggunakan um, karena ini perusahaannya besar dan... Um, Pasti ada punya teknologi untuk uh, menggunakan pestisida nabati ataupun pestisida hayati untuk pengendaliannya. Sehingga uh, kalau saya menganjurkan jangan menggunakan pestisida sintetik karena pestisida sintetik itu sangat berbahaya. Uh, salah satunya karena kacang polong ini, kacang koro ini kita akan mengkonsumsinya secara langsung. Nah. Kalau kita menggunakan pestisida um, sintetik, khususnya untuk hama maupun penyakit, salah satunya penyakit, uh, hama yang menyerang um, cabai terus berpindah ke itu uh, virus keriting namanya, itu virus kuning keriting uh, itu sangat berbahaya bagi uh, kacang koro. Uh, selain Hama virus, hama yang menyebabkan vektor, yang menyebabkan penyakit virus, ada juga penyakit-penyakit lain seperti jamur yang akan menyerang akar dari tanaman uh, koro, sehingga harus diperhatikan. Um, memang, kacang koro ini dia bisa hidup pada daerah-daerah marginal dengan. Uh, suhu dan kelembaban yang tinggi, tetapi harus diperhatikan juga bahwa jangan terlalu lembab karena itu menyebabkan munculnya jamur-jamur yang akan uh, menyerang pada perakaran dari kacang koro. Nah, kemudian jarak tanamnya itu sudah betul 50 kali 50 atau 100 kali 100 di dalamnya itu ada lancaran sehingga Uh, iklim mikro itu tidak terbentuk terlalu tinggi nah itu yang harus diantisipasi yang um, berikut lagi ada sejenis hama yang biasanya menyerang pada polong itu hama gerayak nah kalau uh, kalau ada hama gerayak memang kalau terlalu banyak kita agak um, kerepotan, tetapi harus di Uh, dari awal harus memperhatikan uh, perkembangan dari tanaman sehingga pada saat munculnya ada serangan hama kita bisa uh, mengendalikannya secara kultur Jangan kita, uh, saya tekankan sekali lagi jangan kita menggunakan pestisida atau uh, fungisida atau uh, insektisida sintetik karena itu berbahaya. Uh, kita akan mengkonsumsi kalau tidak memperhatikan cara uh, penyemprotan pengendalian dengan benar akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Terima kasih, uh, Pak Rekson. Terima kasih Ibu Yohana. Ibu Yohana ini sangat mempromosikan penggunaan uh, pestisida non-sintesis ya, dan uh, karena ini menyangkut makanan kita. Terima Betul. kasih atas nasihatnya Ibu Yohana. Saya ingin uh, lanjut lagi, tadi sudah dibudayakan, kemudian uh, langsung ditanam aja, dia bertumbuh, ini berapa lama supaya dia bisa tumbuh Bu? Ah, oh, jadi uh, kami berikan gini Pak, kalau kita mau bikin tempe Tiga bulan pun kami udah bisa panen itu, pak. Oh, tiga bulan udah bisa uh -uh. panen ya? Asal untuk bikin saya bikin Makanan, tempe ya? untuk uh -uh, kemarin, karena itu kan dari muda juga bisa bikin sayur. Oke, oke. Okay, okay. Nah sekarang uh, bagaimana caranya uh, potensinya gimana sih per hektar ini bisa uh, bagaimana uh, bisa dapat berapa bu? Nanti kita akan berhitung. Tapi bicara potensinya dulu per hektar dan uh, bagaimana dengan pemupukannya? Uh, uh, ya, potensi aja dulu ya. ya okay. baik. Kalau yang saya pengalaman saya kami itu uh, di dalam satu hektar eh, satu pohon bisa mendapat minimal 7 ons. 7 ons per ya, pohon ya? Per pohon. Sekali panen. Sekali panen. Satu, dan satu tahun bisa empat kali panen. Bisa. Dan itu tidak menggunakan pupuk karena kami memang uh, lagi uh, pembibitan uji coba dan memang kami arahkan untuk pupuk organik. Jadi uh, kalau lebih banyak di daerah itu satu pohon bisa satu kilo. Hmm, Oke okay. Jadi kalau seandainya di satu hektar itu ada 20 ribu pohon dengan jarak 50 kali 50 hmm. itu ada 20 ton 20 ton per hektar ah, ah, Oke okay. itu itu uh, per, per kilo itu bisa di harga berapa pada saat sekarang bu? Wah uh, kalau per kilo itu kemarin sih dengan Pak menteri koperasi beliau tantang saya 6500 cuman uh, kemarin sempat diskusi dengan Pak Irjen pertanian Dokter Jan Maringka uh, kemarin itu beliau kasih tahu biasanya itu nanti tem, uh, kedelai 11 itu tiga empat ribu ke bawah di harga kacang koro. Hmm, Oke okay. berarti sekitar setengah dari harga kedelai ya? Enggak enggak setengah lah, enggak enggak sampai enggak ya, lebih murah ya. Tapi produksinya jauh lebih besar. Ah ya? oh, produktivitasnya tinggi. Boleh Ibu bandingkan misalkan kita bandingkan uh, dengan, dengan kedelai, kedelai misalkan, gimana dalam rupiahnya? Gimana? Baik gini, uh, kalau saya yang saya katakan ini adalah uh, pembicaraan saya dengan Pak Menteri Koperasi kemarin beliau mengatakan bahwa kacang kedelai itu se, se hektar itu sudah paling tinggi 1,3 1,2 ton kali 10.000. Taruh harganya um, kalau kan sekarang harga tempe terendah ya, eh sorry harga kacang koro kacang kedelai terendah itu kemarin dengan kopi di 11.000, ribu. 11 ribu. kadang dia naik sampai 15.000. Nah kalau kita kali aja itu kan nggak sampai 20 juta itu Pak. Oke okay. kalau dengan sekali. kacang koro. Kalau dengan kacang koro kemarin kami berhitung aja yang di Jawa, dia bilang bu ini ada cuma satu pohon sekitar 8 ons. Berarti hmm. kan ada satu hektar lokal 20.000 pohon ada sekitar 16 ton. Oke. Okay. Dikali dengan 5.000 aja pak. 16 ton kali 5.000 berarti sekitar hampir 70 jutaan iya. ya. Jangan ambil harga Pak Menteri Koperasi, 6,5, setengah. 5.000 aja. Oke. Okay. Wah. Luar biasa potensinya pemirsa ya. Iya. Nanti kita akan berbincang lebih luas lagi, pemirsa kita akan berehat sejenak. Tapi jika lah pemirsa memiliki pertanyaan kepada Ibu Grace atau narasumber ahli kita, silahkan. Ini potensinya lebih uh, menurut Ibu Grace di sini bisa antara 50 sampai 70 juta per hektar per tiga bulan sekali panen. Iya. Dan panen. kita tidak perlu tanam ulang lagi dalam setahun kita bisa panen empat kali. Nanti kita akan berbincang lebih lebih luas tentang hal ini. Namun kita akan rehat sejenak. Jangan lupa kalau saudara tertarik boleh tanyakan pertanyaan lewat media yang saudara gunakan. Ini koro yang sudah sebentar lagi panen. Ini sudah termasuk tiga bulan ini ya. Nih, eh. ini sudah tiga bulan ini. Tiga bulan, hasilnya ini. sudah Mulai kuning dia. Coba, ini. Ini kacang koro PT AK yang ada di Sanur, Bali. Sangat subur ya. Cuman ini karena selalu suburnya akhirnya batang batangnya roboh patah nih, coba dilihat di lebih dekat di, di, lagi. Di, tanamannya banyak banget di dalam. tuh, karena patah, K kesuburan ya di setengah badai El Nino tapi dia subur banget. tuh jadi patah karena terlalu berat. jadi nanti mau di ini mau diatur lagi pola tanamnya biar lebih mantap. Ah, uh, Bu Grace, kita kembali ke studio. Uh, pemirsa, kita tadi berbincang dengan Bu Grace. Menurut Ibu Grace, itu potensi per hektar per tiga bulan itu bisa sekitar 50 sampai 70. Ya. Nah, uh, biayanya kira-kira gimana, Bu? Nah, kalau kami punya anggaran biaya itu sampai panen ya, di sekitar yeah. 30-an juta. 30-an juta sampai panen? Ah, Berarti sekitar 20 juta per hektar ya? Iya. Yeah sekitar bersihnya. Oke, okay. gimana dengan pemupukan? Bu, kembali ke pemupukan. Kami pertama-tama memang uh, tahap awal kan kita bongkar harus bongkar lahan nih, Pak ya. Hmm. Setelah bongkar lahan, kita pakai ada pupuk. Uh, Sorry, itu seperti nutrisi aja untuk mengatur pH tanah biar jadi bagus. Jadi kita pakai dulu itu. Oke. Saya tidak harus mengatakan ini. tapi yang pasti itu kita pakai dulu karena kekuatan pohon itu atau tanaman itu kan pada akar itu kita harus perkuat. Oke. Nanti setelah itu berapa hari kemudian kita tanam? Nah, 10 hari kemudian kita semprot dan sampai panen kita ada. Ada prosesnya. Saya saya ingin tadi 30 juta itu komponen paling besarnya itu apa, Bu? Um, sebenarnya uh, kami itu dari tahap <coughs> pembongkaran lahan, <coughs> sorry, bongkar lahan dan kita pakai uh, nutrisi itu uh -huh. sampai nanti um, Artinya setiap itu sudah termasuk dan clearing ya? <coughs> sudah. Oke, okay. baik. Saya ke dokter hukum <coughs> dulu, dokter hukum. Uh, Ibu Grace tadi katakan <coughs> sebenarnya kacang koro ini. Uh, Uh, Pemupukannya tidak terlalu uh, masif ya, dia tidak terlalu butuh banyak ini. Namun barangkali Pak Hukom boleh memberikan uh, penjelasan uh, nutrisi apa yang diperlukan kacang koro ini, Pak Hukom, dalam ber berbagai fase uh, uh, pertumbuhannya. Iya, terima kasih, terima kasih Pak Reksa Jadi apa uh, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas itu persyaratannya adalah makanan. Dan makanan itu kan bersumber dari dalam tanah dan uh, bisa diberikan baik tambahan pupuk uh, organik maupun dengan pupuk uh, kimia bisa uh, cuma tergantung dari tingkat penyalahlaannya uh, kalau pada kondisi konvensional di lahan yaitu uh, harus Tahu tingkat kesuburan tanah, karena uh, tingkat kesuburan tanah itu sangat penting. Apalagi kalau itu ditanam berulang-ulang kali, nah, uh, itu akan uh, nanti dia tersedot nutrisi dari dalam tanah, dan kalau tidak bisa dikembalikan, itu nanti akan berpengaruh uh, kepada pertumbuhan produktivitas dan kualitas kacang koro untuk penanaman berikutnya. Oleh karena itu uh, perlu sekali uh, analisis tanah supaya bisa tahu uh, berapakah kandungan tanah, kandungan hara esensial karena itu persyaratan itu hara makro dan mikro itu persyaratan utama uh, untuk makanan bagi tanaman sehingga harus diketahui berapa kita punya hara makro-mikro dalam tanah, dan berapakah yang uh, ada kekurangannya uh, baik dari segi jenis dan juga dari segi uh, konsentrasi. Karena rata-rata tanaman pertanian termasuk tanaman koroh, ini kan dia makan dalam bentuk ion dan dia harus satu paket dengan air. Kalau kita memberi pupuk organik atau pupuk anorganik dalam bentuk kristal, kalau tidak ada air, dia tidak akan terurai menjadi ion-ion dan ion itu yang diserap oleh akar tanaman dan masuk ke dalam tubuh tanaman yang nanti akan diolah dalam tanah secara metabolis, metabolisme dan itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan pertama pertumbuhan vegetatif tanaman mulai dari saat penanaman sampai tanaman masuk pada fase Uh, pembungaan, kemudian nanti pada masuk pada fase uh, pengisian biji atau pengisian polong. Rata-rata kacang koro yang saya penelitian di Paraan Jawa Tengah itu kan sentra produksi di sana. Itu apa di tingkat petani konvensional itu 30 persen, 30 persen itu tidak terisi uh, bijinya polongnya tidak terisi. Makanya kan harus kita rubah uh, dan memberikan uh, Makanan supaya mendapat uh, produktivitas yang tinggi. Nah, saya coba memulai dengan uji coba ini uh, dalam uh, sistem hidroponik. Ternyata, oh, bagus sekali! Tanamannya uh, tinggi, tadinya tanaman pendek, tanaman tinggi sampai harus pakai lancaran tingginya sampai lebih dari satu uh, meter, hampir satu meter. Makanya, kalau tidak dikasih sangga, rebah karena polongnya banyak. Sedangkan uh, jumlah polongnya paling maksimal itu 90-an, puluh 90, 90, polong dan itu termasuk besar. Nah, berbeda dengan di konvensional. Uh, pendek kalau pendek berarti uh, jumlah polongnya sedikit dan rata-rata itu mungkin sekitar 25 kalau nggak salah itu ya secara konvensional itu Uh, jadi apa nutrisi yang saya pakai itu adalah nutrisi lengkap dan kebutuhan untuk tiap uh, kacang koro itu uh, harus sesuai lengkap. Uh, kalau uh, yang saya uh, pernah penelitian di dalam rumah kaca itu tidak ada kena kena penyakit apapun tidak ada. Semua uh, bertumbuh dengan seragam punya ukuran biji yang juga seragam. Uh, nah, itu yang memang menentukan kualitas kalau makanannya yang terbaik. Kalau seandainya tanam di tanah-tanah yang marginal, nah ya, mungkin saja pada tahap tanaman pertama masih bagus. Tapi tanaman berikutnya akan serap apa, penyerapan apa nutrisi kan sudah diangkut oleh panen dan diisi oleh polong-polong dan biji-biji. Itu berarti terkuras nutrisi dalam tanah. Harus diberikan pengembalian pupuk supaya dia tumbuh dengan baik, kalau ini mau terapkan dalam skala bisnis yang berjalan secara kontinu dan berkelanjutan. Saya pikir itu untuk jenis-jenis apa nutrisi yang harus diberi, ya memang harus bahan organik itu pertama, karena bahan organik menciptakan struktur tanah yang baik, yang menyangkut dengan tingkat kesuburan fisik. Kemudian juga dia menciptakan tingkat kesuburan biologi. Artinya bahwa kalau uh, kondisi tanah gonggur uh, dengan uh, menggunakan bahan-bahan organik yang ada di dalamnya mikroorganisme uh, itu dia akan menciptakan uh, itu uh, penguraian bahan-bahan organik sehingga tanah agregat tanah struktur tanah tetap mantap. Tetapi dari segi tingkat kesuburan kimia. Nah itu yang perlu diperhatikan. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan uh, tanaman atau tidak. Nah ini perlu banyak uh, kajian. Tetapi yang paling penting itu untuk Ibu Grace, bahwa harus evaluasi. Uh, evaluasi kimia tanah di tempat Bercocok tanam itu supaya bisa diketahui berapa banyak yang ada dalam tanah dan berapa banyak yang harus ditambahkan. Itu yang sangat penting sekali untuk menentukan ukuran kualitas daripada kacang koro, khususnya untuk biji, ya. biji. karena ada biji yang terbentuk tapi ya tidak berkualitas karena nutrisi yang kurang, ada yang polong terbentuk tapi tidak terisi penuh karena ada uh, uh, nutrisi dari dalam tanah yang tidak kurang. Tetapi kalau hidroponik otomatis bagus sekali karena sudah distandarisasi kebutuhan nutrisi secara lengkap. Kebetulan saya memang penelitian tentang nutrisi dan salah satu saya uji pada kacang koro tahun berapa itu? 9 hampir 2009 kalau tidak salah 98. Di uh, di Jawa Tengah di pusat di pusat pengembangan tanaman koro di Paraan kaki gunung Oke okay, terima kasih. Terima kasih Dokter Hukum. Ah, sebelum saya ke Pak John Lee, saya ingin bicara dulu tentang turunannya Bu. Ibu bilang tadi itu dalam uh, tayangan pertama juga ada banyak turunannya. Ini kacang koro bisa dijadiin apa aja ini dan uh, bagaimana potensinya ke depan? Apa nah, pasarnya itu masih cukup luas? Jangan nanti sekarang kita tanam tapi kemudian pasarnya udah nggak nyerap? Gimana uh, analisis ibu? Baik uh, kalau untuk pangan, untuk pangan sudah pasti banyak ya kita bisa bikin tempe, kecap, tahu, yogurt, susu, tepung untuk kecap banyak uh, jadi yang dibutuhkan oleh kita manusia yang bisa tidak perlu harus pabrikasi kita bisa gitu ya. jadi ini bisa dibuat <coughs> jadi sekali industri yang besar ya Bu ya? bisa, bisa kalau udah ya. jadi tepung any food apapun bisa jadi okay. gitu kan bisa jadi ice cream nah kedua kalau kita bikin <coughs> contoh dia jadi uh, Cangkangnya itu bisa jadi uh, bahan baku energi terbarukan. Itu juga sangat bagus. Nah, kemarin dari Korea itu minta untuk jadi bahan baku farmasi, batang dan daunnya itu bisa dikeringkan dan jadi bahan baku farmasi. Nah, terus um, bisa jadi uh, yang saya bilang kemarin, pakan tadi itu pakan-pakan ternak impor dan juga pupuk. Kami sudah ada uji coba, sih, Pak. Wow. Terima kasih. Saya ingin ke Pak John Lee. Pak John Lee, uh, tadi diskusi kita ini kelihatannya sangat menarik ya. Yang pertama kacang koro ini katanya tidak sulit untuk tanam, kemudian juga uh, tidak sekali panen, tapi bisa beberapa, uh, dalam setahun bisa empat kali panen dan panennya juga tadi lumayan hasilnya. Dan kemudian uh, apa namanya? secara tumbuhnya juga tidak sulit. Bagaimana Pak John Lee melihat potensi? Kacang koro ini untuk dibudidayakan masyarakat Indonesia di berbagai daerah, Pak. Baik, Pak Rexon, Ibu Grace. Jadi sebetulnya informasi ini sangat menarik, ya. Kenapa? Karena kacang koro ini kan merupakan bagian dari diversifikasi pangan dan juga substitusi kacang kedelai. Jadi ketika kacang kedelai suplainya berkurang maka di situ hadirlah kacang koro untuk bisa meng mengatasi kekurangan uh, stok atau persediaan kacang kedelai. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari penjelasan tadi sebetulnya tidak terlalu berbeda kandungan gizi yang terdapat pada kacang kedelai dengan yang terdapat di dalam kacang koro. Lalu ada keunggulan, Keunggulan kacang koro ini yang kita kenal dengan uh, kacang korok pedang ya atau jack bean ini masa produksinya cukup lama ya sekitar satu tahun untuk empat kali panen sementara kalau kacang kedelai hanya satu kali panen lalu kalau kita lihat juga dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kacang korok ini selain mendapatkan produk primernya dalam bentuk biji kacang ya tapi juga bisa dikonsumsi dalam bentuk uh, sayuran kemudian Uh, jeraminya itu bisa digunakan untuk bahan baku untuk uh, pupuk tanaman dan juga bungkil untuk pakan ternak dan produk turunan yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Grace tadi ya bisa untuk tempe kemudian susu kemudian tahu kemudian juga uh, yogurt kemudian bisa juga untuk abon jadi banyak produk-produk uh, turunan dari penggunaan bahan baku Kacang koro ini, kalau kita mau kembangkan dia secara besar-besaran, intinya adalah kenapa tidak banyak petani tertarik untuk mengembangkan budidaya kacang koro dalam skala yang lebih luas, karena memang harus diberi banyak penyuluhan kepada petani. Kenapa? Karena terlalu banyak bergantung pada kacang kedelai yang... Sudah sampai pada ambang harus mengimpor. Kenapa? Karena e, ketersediaan dalam negeri itu sudah sangat-sangat terbatas, selain luas lahan menjadi terbatas, lalu tidak ada alternatif untuk menggunakan e, komoditas yang lain. Oleh karena itu, malam ini saya kira sebuah informasi yang sangat menarik, apalagi di tahun yang akan datang kita akan berhadapan dengan konsumsi pangan yang lebih lebih banyak kebutuhannya berkaitan dengan program makan siang gratis. Nah, kalau kita melihat program ini, maka konsumsi atau permintaan untuk kacang koro akan menjadi sangat meningkat sama dengan permintaan untuk kacang kedele dan produk-produk pangan yang lain. Sehingga, ya, saya pikir ini kesempatan yang terbaik. Dan bagi Ibu Grace, ini merupakan peluang dan potensi sangat besar untuk bisa kita kita tawarkan kepada masyarakat luas. Hanya saja hal yang paling paling penting untuk kita lakukan agar ini bisa di, dipahami oleh masyarakat secara luas dan dalam waktu yang sangat cepat harus membangun jejaring. Ya. Kalau dulu di masa Orde Baru kenapa pertanian kita maju dan bahkan bisa sembada beras karena fungsi dari lembaga-lembaga pertanian itu dia berfungsi dengan baik ada BKBPP ya, wilayah kerja Balai Penyuluh Pertanian, ada penyuluh pertanian spesialis, penyuluh pertanian media, ada penyuluh pertanian lapang. Nah kalau ini kita bangun, maka ini akan mudah dikenal oleh masyarakat, mudah akan diserap, diadopsi, dan mudah untuk diterapkan. Sehingga dia akan berimbang dengan tanaman kedele dan jenis-jenis kacang-kacangan yang lain. Saya kira demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin ke Bu Grace ya. Bu Grace perusahaan Ibu kan bergerak di bidang edukasi masyarakat eh, tentang kacang koro dan potensinya ya. Lalu eh, kembali ke yang tadi eh, bahwa kacang eh, semua produk itu Ujung-ujungnya harus ke pasar ya, dan keberpihakan pasar ini juga banyak ditentukan oleh keberpihakan pemerintah. Baik. Ya. Ini menyangkut harga, regulasi, dan lain-lain. Bagaimana ibu melihat uh, keberpihakan pemerintah kepada komoditas kacang koro ini, Bu? Pada saat ini. Baik, terima kasih. Um, saya budidaya kacang koro 2007 dan uh, Selang berjalan itu ada beberapa tantangan dan banyak sekali yang kita hadapi ya di lapangan. Tapi yang <coughs> saya bersyukur di 2023 ya kemarin, semenjak saya sudah di 19 provinsi pada saat itu, saya di, uh, diminta oleh Pak Menteri Pertanian pada saat itu untuk bikin <coughs> uh, acara di Kota Batang sekaligus memperkenalkan kacang koro dan MOU menjadi tanaman selah. Jadi di situ saya melihat keberpihakan pemerintah sudah mulai ada terlihat. Aja, terlihat. Ya? Apalagi setelah saat itu saya ditelepon langsung oleh Pak Irjen Pertanian oh. yaitu uh, Dr. Jan Maringka S.M.H beliau itu sangat tertarik dan sangat mengerti bahwa kita sangat membutuhkan akan uh, kacang koro ini makanya beliau bantu untuk sosialisasi dimanapun beliau uh, turun untuk <tuh> memperkenalkan kacang koro dan puji tuhan di saat itu kacang koro sampai di 25 provinsi sampai saat ini pak jadi kalau uh, pemerintah sudah sangat memperhatikan karena setelah itu saya juga masuk ke kementerian Koperasi kementerian pertahanan mereka juga sudah sangat mensupport saya pada saat itu dari uh, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa ini harus uh, difokuskan untuk dibudidaya karena tanaman yang sangat sangat cocok menjadi tanaman food estate nah, itu. Kalau Pak Menteri Kooperasi mengatakan seberapa banyak tanaman yang ditanam oleh PT AK kami akan siap ambil karena kami membutuhkan tanaman kacang koro. Jadi artinya pemerintah sudah melihat bahwa uh, kacang koro itu harus segera dibudidaya. Oke, okay. nah ini kan makanan Bu ya, makanan ini juga kita melihat perlu ada edukasi kita masih ke pasar tentang penggunaannya gitu ya. Dan tentunya masyarakat umum ini harus ada yang memulainya, PT AK tadi telah memulainya. Apakah uh, pada saat ini ada perusahaan-perusahaan lain yang juga uh, bersedia atau kelihatannya akan siap untuk menjadi off-taker untuk tanaman ini Bu? Iya kalau uh, kami sih sudah banyak perusahaan yang kami deketin. Ada perusahaan uh, abon mm -hmm. kopi karena kopi itu akan dicampur uh, terus um, snack dan uh, banyak lagi pak perusahaan-perusahaan yang kita sudah uh, pendekatan untuk kerjasama karena mereka juga sebenarnya ada beberapa perusahaan yang sudah mulai uh, kacang koro itu sudah mulai dibikin snack, dibikin tepung sudah cuman memang belum dengan skala besar ya belum karena skala besar, ya. ya mudah-mudahan dengan adanya saya menanam di dua prima provinsi dan target nanti sampai seluruh kabupaten dan lain-lain itu bisa terserap dan banyak dan makin dikenal dan makin banyak turunannya yang akan beredar makin disukai lah. Nah ibu melihat pasar ini dalam uh, saat ini bagaimana bu apakah masih terbuka luas atau memang sudah di tahap jenuh ini? Oh pasar sangat terbuka luas Pak malah saya ini dikejar-kejar ayo tanam ayo kami perlu kami perlu dari luar negeri pun sangat membutuhkan kami sudah ada beberapa negara yang ingin minta kita ekspor. Hmm, Oke okay. baik uh, pemirsa ini menarik sekali ya bahwa kata, uh, kelihatannya pasarnya sekarang ini belum booming ya ini masih sedang memulai sehingga kita melihat <coughs> ini akan masih besar peluangnya. Saya ingin kembali ke Pak John Lee lagi Pak John Lee. Uh, kita melihat tadi Ibu Grace mengatakan pemerintah sekarang sedang menunjukkan keberpihakannya terhadap uh, pertanian ini. ya Dan ini juga belum banyak yang tahu dan pada saat ini Wab Channel Indonesia dan ASI memperkenalkan uh, kacang kore ini sebagai potensi usaha yang pantas untuk dilirik karena uh, selain pengelolaannya yang tidak terlalu rumit ternyata juga menjanjikan uh, hasil yang cukup besar pada saat ini. Nah uh, pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah kalau bapak melihat ya budidaya kacang koro ini dan hubungannya dengan produk turunan tadi, apakah apakah eh, petani Indonesia ini sanggup nggak untuk mengelola ini menjadi sebuah Uh, industri yang ya seperti yang uh, akan mau nggak menggunakan kacang koro ini sebagai pengganti subsidi, katakanlah pekacang kedelai, gimana bu, uh, gimana pak, dan bagaimana uh, apa yang harus kita lakukan agar kiranya uh, produk ini yang sementara masuk ke dalam uh, pilihan sekarang ini bisa dikenal masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Rexon. Jadi saya sangat uh, mendukung gagasan yang sudah dilakukan oleh Ibu Grace mendekati pihak pemerintah mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, lalu Kementerian Koperasi UKM. Ini saya kira sebuah terobosan yang bagus untuk meyakinkan pemerintah bahwa dalam rangka untuk ketahanan pangan di Indonesia itu maka produk-produk lokal itu harus di di apa namanya didorong terutama yang belum diimpor, belum mengalami impor. Nah, kacang koro ini kan belum diimpor. Jadi masih sangat besar peluangnya untuk petani lokal kita bisa kembangkan dalam skala yang luas. Jangan jadi seperti susu diimpor, daging sapi diimpor, beras diimpor, kemudian kedelai diimpor. Nah, kacang koro kan belum. Jadi sebetulnya ini peluang bagi Ibu Grace dan semua pelaku-pelaku usaha dan juga pemirsa yang ikut acara malam ini. Ini peluang yang harus ditangkap. Kenapa? Karena belum ada kebijakan pemerintah untuk impor. Sehingga eh uh, rangsangan berproduksi ini harus di apa namanya harus ditangkap sebagai sebuah peluang yang sangat sangat menjanjikan dan kalau seandainya pihak kementerian pertanian itu sudah me memberikan lampu hijau mestinya di dinas-dinas yang terkait dengan pertanian secara luas di provinsi-provinsi di daerah itu sudah harus bisa memberikan dukungan yang sama sehingga petani-petani yang ada di kampung-kampung di desa-desa akan secara serentak bisa me budidayakan ini secara besar-besaran sehingga kita bisa mendorong sampai ke skala industri. Bukan hanya untuk skala rumah tangga, tapi juga untuk skala industri. Mengingat memang produk turunannya ini menjadi sangat banyak yang bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan juga membuka devisa secara besaran bagi daerah, bahkan bagi, bagi negara kita. Saya kira demikian. Pak John Lee, saya ingin kembali ke Bu Grace lagi. Bu Grace, ini tadi sangat menarik ini. Uh, kalau seandainya pemirsa nanti uh, ingin menghubungi Ibu Grace, boleh lewat uh, media yang mereka gunakan ya, Bu ya Nanti kita akan kontak kembali dan kemudian hubungkan dengan Ibu. Namun seandainya misalkan ada uh, pemirsa kita yang ingin uh, apa namanya melanjutkan diskusiin dengan Ibu, kira-kira layanan apa yang Ibu bisa berikan kepada mereka? Misalkan di bidang-bidang apa yang kemudian uh, perusahaan Ibu ini bisa uh, support masyarakat Indonesia sehubungan dengan Kancang Koro ini Baik terima kasih jadi um, saya punya tiga elemen yang uh, saya bina ini sekarang contoh pertama ada PT AK ya PT AK ini kan dia menjalankan semua kontrak atau kerjasama dengan pihak lain tapi nanti di daerah itu akan ada uh, PAPTAKI itu perkumpulan pembudidaya tanaman kacang koro pak. Jadi mereka ini yang akan menanam, jadi uh, yang mengatur semua di lapangan. Nanti yang terakhir itu ada gesira. Saya punya satu organisasi uh, gerakan serikat di Indonesia Raya memang sudah dari 2010 sampai saat ini <coughs> kami lebih fokus kepada perempuan ya pemberdayaan perempuan. Makanya untuk UMKM-nya itu itu akan dipegang oleh uh, Gesira. Jadi bagian-bagian uh, uh, yang mau mau apa, mau gabung, ayo silakan ke Gesira atau ke PAPTAKI pembudidaya atau Gesira UMKM-nya atau ke kami perusahaan hmm. gitu. Jadi akan berjalan bersama-sama nantinya, Pak. Apalagi dengan programnya Pak Prabowo makan siang bergizi gratis ini, kami sudah mem mem mempunyai uh, rencana dan kami sudah ada pendekatan dan sudah ada pembicaraan panjang tentang uh, Umkm ini kami akan jalankan gitu Baik. melalui. Terima kasih Bu Grace. Jadi pemirsa jangan ragu apakah uh, dibudidayanya boleh, potensi ini menjadi buat turunan dengan membentuk UMKM juga oke okay. atau Siap. kemudian ke arah pasar juga nanti boleh, boleh ya. Silakan berhubungan dengan Ibu Grace kami akan hubungkan. Tinggalkan pesan di media yang sudah digunakan. Kita akan santai sejenak dengan sebuah program yang disiapkan oleh Hop Channel Indonesia kepada pemirsanya. Fidel Jakarta. Uh, nama saya Andri, asal dari Kalimantan Timur. Nama saya Thomas, asalnya dari sini, Jaksel, Tebet. Nama aku Sintia, asalnya dari Jakbar. Benar atau salah, kacang koro adalah tanaman yang hanya tumbuh di Indonesia? Asia Afrika. Salah. salah. Benar atau salah kacang koro sering digunakan sebagai alternatif pengganti kedelai. Benar. Benar atau salah kacang koro dapat diolah menjadi tempe? Benar. Benar atau salah kacang koro tidak dapat tumbuh di daerah dengan iklim tropis? Salah. Benar atau salah Maksudnya kacang koro dapat membantu menurunkan kolesterol? Benar. sikan kamu bisa. Karya mulia, bisnis luar biasa. Baik, pemirsa, terima kasih telah bersama dengan kami. Kita kembali ke studio ada sebuah pertanyaan dari Bapak Tommy Karwur. Pertanyaan oh. begini. Bagaimana dengan sikap para importir kedelai? dalam aspek persaingan ke depan dengan perkembangan kacang koro yang pesat ya ini ya gimana ini bu uh, nanti persaingannya dengan kacang kedelai kalau seandainya misalkan masyarakat Indonesia telah melihat potensi ini apalagi katanya uh, ini ada importirnya ini yang sebenarnya nanti akan bisa uh, terganggu ya, gimana pendapat ibu baik uh, kalau saya sih begini pak namanya uh, kita ada di Indonesia sudah pasti kita akan mengikuti aturan pemerintah. Nah apalagi dengan adanya Pak Prabowo dan pem, apa, presiden terpilih dan juga Pak Jokowi yang sudah mengarah bahwa kalau bisa kita menekan impor. Jadi kemarin saya meminta kepada Pak Jokowi ya saya, uh, waktu saya jadi narasumber kasih aja kami 30 persen karena uh, kita impor kedelai itu 3 juta ton. 30% aja 1 juta ton buat petani kacang koro. Dengan demikian kami bisa menanam di 250.000 hektar dengan asumsi 1 hektar 6 ton 6 ton, kita bisa mendapatkan hasil 25 triliun Pak setiap kali panen dengan uh, kita punya biaya itu cuman 7 triliun. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa ya, importir sih, kalau seandainya mereka lihat beralih, dia akan ikutin tren pasar ya, iya. jadi tidak akan merugikan juga, tidak akan, tidak ya. akan, karena kan kita nggak ngambil, kita nggak ngambil semua, pelan-pelan, karena mereka pasti sudah ada kontraknya, dan juga kan kita nggak boleh ganggu, karena kacang koro banyak dibutuhkan di hal lain juga. Kita jalan bersama, kalau boleh, kacang kedelai, kacang koro ini jalan berdampingan, saling saling iya, menunjang usi, karena ya. banyak kebutuhan kacang koro pak bukan cuma untuk tempe tahu baiklah kita ke closing statement dulu waktu kita uh, sudah singkat ini saya ingin closing statement dari pak John Lee Waran ini pak John Lee uh, tadi katanya ini hebat sekali potensi ini apa uh, statement bapak kepada pemirsa kita ya upaya yang sudah dibuat oleh ibu Grace ini sudah sepantasnya untuk diikuti oleh pelaku-pelaku yang lain di bidang budidaya kacang koro. Karena potensinya sangat luar biasa, nilai ekonomi yang sangat tinggi dan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menyediakan bahan baku untuk makan siang gratis, tapi juga yang paling penting adalah untuk ketahanan pangan. Demikian. Terima kasih Ibu Yohana, bagaimana Bu Yohana? ibu lihat ini bagaimana di Ambon sudah banyak nggak ini ibu? Ada mulai buru. bu? Ada, saya tanam Pulau Buru. Wihana Pulau Buru saya. Menurut ibu uh, uh, ibu Grace sudah ada di Pulau Buru katanya uh, mereka sudah mulai tanam kacang koro di sana. Gimana uh, ini lihat iya, potensinya iya. di tanah Ambon? Bagaimana iya. bu? Uh, kacang koro uh, bisa, bisa merupakan uh, salah satu Tanaman pengganti kacang kedelai, yang merupakan uh, produk untuk ketahanan pangan, karena kacang koro ini memiliki nilai uh, gizi yang cukup tinggi, uh, juga selain nilai gizi antioksidan, juga sehingga perlu diperhatikan dan dikembangkan uh, sebagai tanaman pengganti uh, kacang kedelai. Demikian, Pak. Hai. Saya ingin Pak Hukom, Pak Hukom eh, apa yang harus kita lakukan untuk mendorong, Pak Hukom katanya buat penelitian salah satunya itu di eh, kacang koro, supaya eh, potensi kacang koro ini bisa meningkat, apa yang harus kita lakukan Pak Hukom? Ya, terima kasih Pak Reksan, jadi memang untuk mendapatkan kualitas dan produktivitas hasil yang tinggi, karena tidak bisa merupakan bahan substitusi kedelai, jadi ya harus diperhatikan uh, itu nutrisi dalam tanah karena nutrisi itu adalah salah satu uh, uh, kebutuhan utama untuk meningkatkan kualitas apalagi untuk mau mendapatkan uh, kualitas tempe, tahu, susu yang baik kemudian Uh, juga dia diolah lanjut menjadi uh, produk uh, farmasi. Nah itu berarti bahwa uh, salah satu faktor utama adalah prekursor dalam tanah yang bisa masuk di dalam sistem biosintesis metabolit sekunder itu. Makanya kalau tidak ada nutrisi uh, di dalam tanah khususnya hara makro mikro itu uh, bisa hidup tapi kualitasnya kurang bagus karena tadi nanti ada Uh, polong yang tidak terisi, kemudian pembentukan polong uh, tidak bernas, uh, dan itu mengancam pada kualitas. Uh, uh, untuk juga tidak bisa tahan simpan yang lama. Jadi intinya di sini uh, untuk mendapatkan produktivitas dan kualitas yang baik harus ikuti standar operasional prosedur yang yang benar sehingga memang betul-betul bisa dikembangkan dan ini potensi dan peluang untuk uh, dilakukan di dalam, uh, kita punya negara ini, dan semua daerah mampu untuk bisa menanam itu. Ya, kalau memang ini sudah merupakan program dari Ibu Gres, uh, ke depan saya pikir sangat baik sekali. Terima kasih, Pak Rexon Baik, terima kasih Bu Grace. Ini di bagian akhirnya, sebelum closing statement Bu Grace, saya masih tersedia ada waktu. Ini uh, dia, itu bisa disimpan ya Bu? Ya, tahan berapa lama dia? Baik, uh, kemarin sih saya simpan setahun, masih bisa, masih bisa, tanam ya? jadi lagi. Arti, tanam artinya, tanam. dia kita nggak harus paksa jual. Ya, oh, kita bisa ini, ya. kita bisa atur. Baik, nah. ini menarik sekali, Bu Grace. Uh, pemirsa, kita telah, uh, berada di ujung acara, tidak terasa sudah satu jam kita berbincang dengan Ibu Grace dan para narasumber ahli kita. Dengan sebuah kesimpulan, ternyata ada sebuah tanaman yang bernama kacang koro, yang sangat cocok ditanam di Indonesia. Uh, secara tumbuhnya tidak sulit, bisa di dataran rendah, dataran menengah, dan dataran tinggi, dan... eh. Uh, Pembudayaan tidak terlalu sulit Dan penyakitnya juga ter, uh, tidak terlalu banyak Dan cukup tahan ya Bahkan menurut Ibu Grace pada masa Uh, cuaca iklim yang yang ada El Nino. Yang El Nino dia dap, masih dapat bertumbuh dengan baik. Ya. Dan dari segi hitungan menurut Ibu Grace tadi itu cukup menarik, menarik. ya dalam tiga bulan uh, per hektar dia punya potensi sekitar 50 sampai 70 juta dengan harga yang sekarang dan kondisi yang sekarang. Karena itu tunggu apalagi pemirsa? Mari bertanam, berkarya dan kemudian menghasilkan uh, keuntungan pundi-pundi untuk keluarga kita sehingga Indonesia akan menjadi Uh, sejahtera sekali lagi atas nama HOPE Channel Indonesia kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya uh, mari kita uh, berjuang untuk masyarakat uh, Indonesia yang lebih sejahtera kamu bisa Tuhan memberkati.